Dian Gorus, apa kabar? Okay, baik, load and roll ya. Load and roll. Kegiatan apa nih sekarang nih? Ya, gak ada bedanya sih sama dulu, sama aja. Main drum, cuman sekarang kan kalau dulu main drum doang nih. Kalau sekarang ada main drum, ada ngurusi sekolah anak lah, segala macem. Jadi, kayaknya ini yang kucing juga ya? Iya, kucing. Endorse makanan? Makanan kucing. Awalnya emang karena punya kucing banyak. Iya. Cuman karena mungkin rezeki kucingnya kali ya. Jadi akhirnya makanan mereka gratis. Jadi gua gak perlu beli lagi. Oke. Manggung lagi kalau bulan ini ya sama Hellcrush. Kalau bulan depan Februari sama Darsol di Hellprint Bandung. Hellprint Bandung. Nah ini rencana terdekat nih antara Hellcrush atau Darsol, ada rencana apa nih? Rencananya paling manggung aja sih. Baru rilis kan kalau Darsolnya baru Darsol, album. Darsol ya, yang sama Black Angie ya. Khasnya ya, Black Angie sama Hellcrushnya juga baru rilis single. Okay. Sendiri. Ya, yeah, sendiri. Masih di DIY, tetap masih di DIY. Oh, iya. DIY. Ya udah, masih tetap berjuang aja, metal-metalan lah, boy. Oke. Berarti emang lagi ini dulu nih ya, belum ada untuk album lagi ya, Hellcrush ya? Hellcrush belum. Belum ya. Masih nyicil materinya dulu. Oke. Yeah. Apalagi oh ya, gue tahu ini lo bikin podcast kan? Gimana tuh sendirian aja ngerjainnya? Sebenarnya bukan podcast sih, ya. Postingan sih, Dian Gorus itu. Oh iya, sama kayak lu lah, gini sama. Iya, gokil lo, subscribernya anjir. Gola. Apaan? Cepet ya, anjiran beda. Iya, itu gue spidolin sendiri. Oh, di spidolin. Ya paling gitu sih Rinca, maksudnya ya apa, gue ngerasa kalau sekarang nih kegiatan nggak kayak dulu kan. Kalau kita dulu apa-apa kan nggak ada media rekam ya, manggung aja, main drum aja. Nah kalau sekarang kayaknya gue harus ngikutin juga nih, gue main drum minimal ya direkam. Pertama itu juga buat apa ya, promosi. Kedua, gue pengen juga punya dokumentasi sendiri. Kita kan zaman dulu manggung banyak banget yang kita nggak punya videonya dong. Iya, asli. Karena belum ada zaman handphone, apalagi kameranya masih apa? Handycam lagi. Iya. Mahal banget, orang kaya doang tuh yang punya. Nah, abis itu ya udah, sekarang enak nih punya handphone aja lu rekam. Jadi kapan aja lu mau lihat tuh lagi, oh ini gue masih umur segini, ini gue main drum lagu ini, kayak gitu kan. Kemarin yang baru diposting sama Bacot ya, yang main di mana itu? Nah itu juga nemu baru banget tuh ya. Lama ya itu orang lain yang ini, tapi ya syukur berarti gue punya video lama. Gue tahu badan gue kurus banget tuh 2002 ya? 2002 anjir. Iya, tapi kan kita jadi gak punya dokumentasi yang 96, 95 gitu loh. Zaman PMM. Zaman PMM. Pas di video itu sadar gak tuh? Kalau gue masih belum terlalu bandel saat itu. Gue di zaman itu maksudnya ya minumnya juga paling habis manggung. Kalau sebelum manggung segelas lah. Harus fokus ya. Kalau gue pernah minum banyak banget sebelum manggung, manggungnya ngaco. Jadi gue gak berani lagi. Sehat ya? Ya sehat terus ya. Alhamdulillah. Amin. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sama-sama. Oke deh, thank you ya. Jangan lupa subscribe. Ya, log and roll, subscribe, like, share banyak-banyak ya, karena gini-gini bisa nambah info kalian juga ya. Sekarang udah banyak nyari info underground atau metal atau punk atau segala macam, bisa lihat di YouTube. Satu lagi pertanyaan nih, menurut lo tentang scene underground sekarang nih bagaimana nih? Bisa dibilang udah nggak underground banget sebenarnya, tapi kan itu maksudnya malah bagus ya. Iya. Kita surat menyurat, promosi aja nyetak apa, fotokopi flyer, jual album, terus surat itu mahal lah, harus pakai perangko dulu. Kalau sekarang ya udah tinggal posting, lu bisa semua orang bisa lihat. lebih oke lah. Oke. Sukses buat Hellcrush dan Darsolnya ya, sama kontennya juga. Sip.